Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Usata Sajat dengan NIM 1216016, akan menjelaskan tentang uji TITES. Yang pertama, tentang uji TITES ini, tentang apakah rata-rata produktivitas tanaman padi dengan menggunakan pupuk A sama dengan produktivitas nasional. Hipotesis statistik uji normalitasnya, H0 berdistribusi normal, H0 data tidak berdistribusi normal. Untuk hipotesis statistik uji T-nya, H0 rata-rata produktivitas tanaman padi dengan menggunakan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas normal nasional. H1 rata-rata produktivitas tanaman padi dengan menggunakan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Untuk alfanya kita menggunakan 5%. Ini untuk variable view-nya. Produktivitasnya dengan tipe numerik ya. Untuk skala ukurnya sendiri menggunakan scale. Untuk mengerjakan uji TITES ini, langkah yang pertama kita menuju analyze ke descriptive statistik, lalu ke explore. Nah, ini awalnya data ini itu ada di kiri. Lalu kita pindahkan ke kanan, klik plots. Nah, normality plot with testnya kita checklist, lalu kita klik continue, lalu oke. Setelah keluar hasil ini, kita biarkan saja. Lalu untuk langkah yang kedua, kita klik analyze, lalu compare means, one sample t-test. Sama ini datanya asalnya di kiri, kita pindahkan ke kanan. Untuk test value-nya asalnya ini 0, kita ubah menjadi 5, lalu klik OK. Dan ini hasilnya, one sample statistic untuk produktivitas N-nya 10, min-nya 5,14, standar deviation-nya 0,09661. Standar error minnya 0,030555. One sample test untuk produktivitas T-nya 4,583, DF-nya 9, sig-nya 0,01, mean difference 0,14, lower-nya 0,0709, upper-nya 0,2021. Lanjut ke uji ANOVAC.